Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita di pelataran Masjid 99 Kubah di Makassar. Dan alhamdulillah kita jalan-jalan sore sambil menikmati pemandangan di sekitaran pelataran Masjid 99 Kubah, Pantai Losari, dan Center Point Indonesia. Jadi teman-teman, yang kita lihat ini adalah kondisi di sekitaran Pantai Losari pada sore hari ya. Kita melihat beberapa pengunjung sudah mulai berdatangan. Selain olahraga, menikmati kuliner, serta menunggu sholat maghrib ya di Masjid 99 Kubah. Yang punya anak-anak pun tidak ada salahnya dibawa jalan-jalan ke sini, karena kita lihat sendiri ya, ada beberapa permainan seperti mobil-mobilan ini dan mobil listrik. Nah, ini dia kan beberapa mobil-mobil untuk anak atau sang buah hati untuk memudahkan, serta juga ada juga sepeda listrik. Nah, selain itu, bukan hanya kartu debit atau BCA, info dari penyewa ini untuk sepeda listrik itu harganya 40.000. Jadi aplikasi My BCA ini akan sangat membantu Anda. Anda yang baru datang dan ingin membuka rekening BCA-nya. Terus untuk mobil-mobilan ini biaya sewanya itu 25.000 untuk durasi 10 menit ya. Di sini pun kita melihat beberapa penjual mainan untuk anak-anak serta makanannya. Jadi sangat cocok apabila sang buah hati diajak jalan-jalan sore di sini ya. Tak perlu juga takut apabila merasa kelaparan ya atau merasa lapar, karena di sini pun terdapat beberapa penjual cemilan ataupun gorengan, makanan, baik makanan berat maupun makanan ringannya, dan tentunya ada pula berbagai macam minuman. Nah, sambil olahraga, kulineran, mainan anak-anak, dan tentunya beribadah ya atau sholat di Masjid 99 Kubah. Nah, sekarang ini teman-teman lagi mau pesan dan lihat menu apa saja yang cocok dipesan dan dimakan sama-sama. Ini ya semua pula. Mohon maaf. Menunya yang bisa dipesan di tempat ini.
Wael, gimana nih makanan Makassar? Maknyus. Manel. Selama. Enak tenang. Bawa warna cili. Aku tuh kalau kayak gigi keempat aku masih oke lah, masih tahu. Iya, soalnya masih sejak kapan saya imut nyanyi. Setahu saya imut bawa kayaknya agak. Mana deh? Ini ngeluarin agak. Alhamdulillah akhirnya selesai sholat maghrib. Teman-teman jangan lupa di subscribe, like, komen, dan tentunya di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.